peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu, Polres Deli Serdang yang dipimpin Kasubag Persbaksumda Polres Deli Serdang AKP Ragawati dengan didampingi Ibtu M. Panjaitan Paur Subak dan Paur Humas Ibda Dodi Marta serta anggota laksanakan giat bagi-bagi sembako kepada Abang Becak Dayung, Fakir Miskin dan Panti Asuhan. Bagi-bagi sembako tersebut mengitari seputaran kota Lubuk Pakam. Dengan menggunakan mobil patroli Satsabara dan Satlantas personil Polres Deli Serdang yang penuh sembako, para personil menghampiri setiap Abang Becak Dayung yang sedang mangkal atau yang sedang menarik penumpang untuk kemudian diberikan paket sembako seperti minyak goreng, gula, beras, dan sirup. Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan melalui AKP Ragawati menjelaskan bahwa pemberian sembako bertujuan untuk lebih mendekatkan diri serta bersilaturahmi antara polisi dengan masyarakat dan semoga juga menjadi manfaat dan dapat digunakan. Awalnya masyarakat yang melihat pembagian sembako merasa ketakutan karena dikira ada razia polisi. Namun setelah mengetahui kegiatan pembagian sembako, akhirnya masyarakat juga ikut membantu mencarikan para abang becak dayung. Tak hanya becak dayung, pembagian sembako juga diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dengan mendatangi rumahnya dan panti asuhan Al-Jamiatul Wasliyah Lubuk Pakam. Pemberian sembako ini ada ditujukan untuk para yang tidak mampu serta para abang-abang becak dayung ingin mendekatkan diri serta menjalin silaturahmi dengan polisi serta masyarakat. Semoga ini dapat bermanfaat dari kepedulian kasih kami sesama manusia. Apa aja Bu yang diberikan paket sembakonya? Untuk yang di plastik ada beras 5 kilo, minyak Bimoli 2 liter, serta gula 2 kilo. Nama Bapak siapa? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Rumahnya di mana, Pak? Kalau saya di sini jaga malam. Oh, jaga malam. Terus kalian membawa apa? Beca? Iya, bawa beca. Kalau ada sewa bawa. Kalau enggak, ya ini bersih-bersih dari Polres. Perasaan Bapak gimana dapat paket dari Polres? Perasaan Bapak gimana menerima paket? Ya, gembira lah rezeki, kan? Ya, itu perlu kan rezeki. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak, ya. Sehat kita, Pak. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.